Aduh, dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama channel Kabar Mustika. Ya, kali ini saya berada di The Lost World yang ada di Jogja nih, kali adem ikutnya. Ini kita coba wisata tipis-tipis. Mungkin teman-teman yang baru masuk ke sini ya, tiket masuknya 30.000. 5 tahun mulai dihitungnya 5 tahun ya. Sebelum 5 tahun belum dihitung. Ini kondisinya saat ini sudah mulai, wah ini bagus ini untuk wisata edukasi anak-anak ya. Mari kita explore lebih lanjut ya, nanti seperti apa. Nah, ini di sini ada beberapa wahana ya. Ini ada 9D dimensi. Nah ini juga sini juga bisa. Nah, kita cari tempat-tempat yang ini lumayan bagus juga ya. Jadi tempatnya bersih dan memang tertata. Ini ada kuda-kuda, ada. Nah, ini dinosaurusnya mati ini, tapi bukan asli ya, buatan. Dan ini menarik juga termasuknya, kayak gini. Jadi termasuknya murah juga ya teman-teman, masuk 30.000 dan ini keliling. Nah, ini juga lumayan luas ini, bikin capek. Nah, bisa untuk edukasi anak-anak. Ah, ini ada kerangka manusia atau hewan apa ini ya? Bisa untuk properti. Dibuat properti. Nah, buat foto. Ini foto ini gratis. Jalan sini. Nah, ini bisa dilihat dari sini juga ada itu patung tengkorak. Dan ini juga kayak, jadi kayak dinasti ya, jadi ada kapalnya terdampar dan ini memang terkonsep sekali ya. Jadi cocok untuk teman-teman semua yang ngajak anaknya ke sini, tentu sangat menarik sekali ini. Nah, ini untuk belajar, ngasih tahu. Untuk foto, tentunya ini swafoto ini. Ada rumah pohon juga ini. Nah, ini bagus juga. Nah, teman-teman juga bisa lihat ke sini. Harus melewati jembatan tangan. Ada sakura juga, bunga sakura. Nah, ini sekalian momong saudara-saudara. Ini anak kecil-kecil banyak. Pak Danang, ngapain Pak Danang? Jalan-jalan. Oke. Menghibur anak istri. Oke. Nah, ini pada anak kecil pada main. Bi. Hey. Nah, teman-teman, ini harga tiketnya ya di The Lost World Castle. Ini 30.000 untuk usia di atas 5 tahun. Jadi kalau di bawah 5 tahun free, teman-teman. Nah, ini kita bisa melihat berfoto-foto ria di sini ya. Jadi teman-teman bisa sepuasnya.
Nah itu juga ada kapalnya One Piece ini. Nah ini kapalnya bajak laut juga. Nah ini luar biasa juga. Juga lumayan ramah buat selfie juga. Dan tentunya enak juga ini. Hey. Halo. Nah ini yang kalau lapar nggak usah khawatir, ini juga ada restonya juga, nanti bisa masuk ke sana. Nah ini. Udah turun. Kameramen coy. Kameramen. Ah ini ada kartun bajak laut. Ya, oke teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya. Ini kita sampai sini. Nah, ini mau ada pembangunan baru lagi ya. Mungkin yang besok-besok baru ke sini bisa menikmatinya. Oke. Semoga bisa ke sini di lain waktu.